kasih karunia Tuhan untuk berkatnya kepada DPC Gam Tilani Jaya yang sudah genap berusia pada hari ini 1 tahun. Acara ulang tahun ini kita sengaja buat dia dengan materi yang sekarang sedang terjadi. Kita berdoa, kita akan berbicara juga tentang COVID-19 yang sedang melanda tidak hanya juga di Tilani Jaya tapi di seluruh dunia, yang sudah banyak memakan korban jiwa juga. Itu yang perlu Gam Kim melihat dalam bulan tahun ini. Kita melihat bahwasanya itu perlu kita bicarakan bersama. Kita ingin mengetahui COVID-19 ini, apakah sebenarnya ini hanya pandemi saja, hanya wabah saja, atau sebenarnya Tuhan punya maksud lain. Saya menjelaskan perjalanan atau Gam Kim ini. Dia hadir di tahun 2017 atau 18 di Tilani Jaya yang bawa oleh saudara Didi Gibalong. Tapi karena beliau tidak laksanakan sesuai perintah dari Dewan Pengurus Provinsi, sehingga ada lagi karakter yang berikut turun atas nama saudara Didi Gibalong dengan saya sendiri sebagai sekretaris waktu itu. Jadi kita adakan kegiatan 1 tahun lalu untuk melaksanakan musyawarah cabang. Setelah itu kita terpilih sebagai ketua dan sekretaris. Nah sekarang setengah tahun itu kami tidak lakukan kegiatan karena setelah terpilih kami ke Jakarta untuk memilih ketua kami pusat. Jadi ketua kami pusat yang terpilih adalah Bapak William Mani, pengurus provinsi, Pak Yopi dengan Pak Wai. Itu di provinsi kami di Tilani Jaya, di Surjani sebagai ketua. Dan di sini kami mau sampaikan adalah hanya ketika kami melayani Tuhan, ketika itu dia apakah dia sisi pihak Sofyan atau sisi pihak Titus atau sisi pihak siapa saja, ketika dia bawa salib yang kita lihat di depan, jangan melihat dari orangnya, jangan melihat dari orangnya, tapi melihat dari sisi salibnya. Jadi menghargai orang itu, menghargai apa yang dia datang termasuk Bapak Tuhan itu, menghargai dia sebagai Tuhan Yesus. Jangan menghargai dia sebagai pribadinya, jangan melihat dia pribadinya, kekurangannya, kelemahannya, tapi melihat dia sebagai tuanya yang datang. Kita buat kegiatan-kegiatan yang terobosan, kita buat hal-hal yang bisa, mungkin pemerintah bisa lihat lagi, sesuatu yang mungkin kita bisa buat lebih besar lagi. Ya, jadi pada intinya pemerintah mendukung dalam kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih, itu saja pesan dan ya, kesannya luar biasa. Kami bisa Iklim Praise bisa ada di sini. Kami Iklim Praise tidak melihat besar kecilnya, tetapi semua yang namanya melayani Tuhan, kami akan turun. Kami bisa turun. Seperti tadi hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan bahwa kita di semua anak Injil. Jadi tidak ada alasan untuk melayani Tuhan. Kau mau pemerintah ke apa itu, jangan bawa titil di sini. Tapi kita semua punya hak, tapi juga kewajiban kita sebagai orang percaya ada dan melayani Tuhan kapan saja. Di saya atas nama pemerintah membuka acara ini. Ya, saya membuka acara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gamki Lanijaya yang pertama. Kiranya di ulang tahun yang pertama ini Gamki semakin dipakai Tuhan untuk berbuat, melayani di kabupaten ini. Kiranya ke depan program-program yang akan disusun adalah untuk bagaimana untuk mendidik kader pemuda-pemudi Kristen yang ada di Lanijaya untuk takut akan Tuhan dan semangat melayani dan tidak mementingkan diri sendiri ataupun kelompok, hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Gamki Lanijaya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah. Gerakan Angkat Pemuda Kristen Lanijaya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Pemuda Kristen Lanijaya sudah hadir untuk mengikuti kegiatan bagaimana pandangan gereja dan pemerintah terhadap COVID-19. Ternyata COVID-19 Tuhan izinkan untuk ada di tengah-tengah kami untuk bagaimana orang Kristen untuk lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kesan yang kami lihat di sini adalah bagaimana campur tangan Tuhan itu terjadi. Apapun kekurangan Tuhan telah menyediakan semuanya pada saat kami menjalankan, mempersiapkan semua kegiatan ini sedang berjalan, dan kami mengucap syukur karena semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang kedua, kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Gamki Kabupaten Lanijaya, seluruh pemuda Kristen Lanijaya kami menyampaikan selamat ulang tahun. Walaupun usia 1 tahun, tetapi pertumbuhan iman itu ada, tidak harus 1 tahun, tapi sudah harus melebihi, karena ini sudah ada sebelum kami ada di Lanijaya ini. Sebab itu kami pesan bahwa semua pemuda Kristen harus takut Tuhan dan di mana-mana harus menyampaikan Injil itu dimanapun kita ada, jadi berkat untuk semua orang. Oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih semua dukungan teman-teman pemuda Kristen yang sudah mendukung kami dalam kegiatan hari ulang tahun Gamki ini. Kami menyampaikan terima kasih KAP, Forum Peduli, dengan teman-teman KNPI dan semua pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas penolongannya. Puji Tuhan, terima kasih. Harapan saya untuk Gamki ke depan, bahwa Gamki itu salah satu yang memberikan kontribusi, bisa memberikan kontribusi yang besar, luas, secara luas untuk Kabupaten Lanijaya. Dalam hal ini generasi-generasi muda anak-anak Lanijaya untuk kreatif, inovatif, tapi yang terutama memiliki karakter-karakter yang takut akan Tuhan, dan membawa generasi ini juga untuk selalu melihat ke depan, tapi melihat ke depan dengan pandangan yang positif, yang penuh dengan optimis bahwa anak-anak muda Lanijaya itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan apa maksud-maksud Tuhan yang sudah ada pada kita semua. Jadi harapan saya Gamki tetap maju. Saya percaya 1 tahun, tetapi bisa membuat 1 terobosan yang luar biasa. Dan saya kami percaya ke depan pasti Gamki punya ide-ide yang berlian ini akan mentuangkan dan akan melahirkan generasi-generasi muda yang luar biasa. Jadi harapan saya, kami mendorong untuk Gamki tetap maju, terus menjadi motor buat anak-anak muda untuk sama-sama kepada tujuan dan harapan yang kita harapkan sama-sama. Cita-cita anak-anak muda itu bisa tercapai. Tapi yang paling penting yang sama dorong kepada Gamki juga, bahwa Gamki hadir sebagai lintas anak-anak muda, tapi juga dia bisa bermitra kepada pemerintah, kepada generasi muda, dan juga bisa bermitra juga dengan wadah-wadah KNPI, dan beberapa itu bisa kerjasama untuk bagaimana anak-anak muda ini kita mendorong, membawa mereka kepada yang lebih baik lagi. Jadi dengan wadah ini akan, saya percaya, akan memuliakan nama Tuhan dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Atas nama pribadi, atas nama anak Lanijaya,
atas nama anak bangsa, saya menyampaikan selamat ulang tahun Gamki yang ke-1, dan tetap jaya dan tetap berinovasi buat negeri Lani Jaya Nawiyahua. Shalom, Orang Etapora, puji Tuhan. Hari ini tanggal 28 Juli 2020, kami pengurus DPC Gamki Kabupaten Lani Jaya bersyukur, walaupun Gamki di usia yang pertama, sangat mudah sekali hadir di Kabupaten Lani Jaya. Tapi puji Tuhan, kesan yang saya dapat dari kegiatan hari ini, yaitu beberapa hal yang luar biasa terjadi. Yang pertama, salah satu pembicara yang hadir dalam kegiatan HUT Gamki ke-1 ini adalah salah satu tokoh atau pelaku sejarah dalam pekabaran Injil di Kabupaten Lani Jaya, yaitu Bapak Pendeta Pilatus Pogoya, yang menyampaikan materi dan pesan-pesan profetik yang luar biasa. Sehingga kami sebagai generasi muda, sebagai penerus pelayanan, baik di pelayanan gereja, baik pelayanan di pemerintahan, banyak pesan-pesan yang kami dapat, banyak pesan-pesan profetik yang sudah kami dapat. Sebagai pengurus DPC Kabupaten Lani Jaya, tentu ke depan kita melibatkan OKP-OKP yang ada di Kabupaten Lani Jaya, kemudian pemerintah sebagai mitra pelayanan di Kabupaten Lani Jaya, untuk terus terlibat dan mendorong kami sehingga pelayanan Gamki di Kabupaten Lani Jaya ini bisa berjalan dengan baik, tanpa melihat latar belakang organisasi, melihat latar belakang pelayanan, tidak melihat latar belakang daripada dualisme kepemimpinan dalam gereja. Itu tidak terlalu penting. Ketika salib itu ada di dada kami, maka itu adalah tujuan kami, atau tujuan Gamki hadir di Kabupaten Lani Jaya. Selamat ulang tahun untuk Gamki Kabupaten Lani Jaya, sukses untuk kita semua. Cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, Orang Etapora, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.